Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Mama Nirmala. Semua kita selalu di kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan selalu bersyukur. Amin. Buat sahabat semua, selamat siang. Jadi siang ini saya mau makan di rumah kakak ipar ya sahabat semua, karena tadi Bapak Nirmala ini minta dimasakkan. Kebetulan kita ada daging di kulkas ya sahabat semua, daging lembu yang semalam itu yang dibagi mak saya sahabat semua. Dia minta disambal cabai hijau. Apa nakku? Iya. Jadi tadi pagi saat saya makan sahabat semua itu saya muntah-muntah, nggak tahu kenapa muntah-muntah, jadi saya nggak berani makan. Nah jadi tadi pagi itu Kak Sri katanya masak ikan emas, jadi ya saya mau minta sedikit sahabat semua untuk saya, karena itu yang asam-asam ya kan, bolehlah karena saya ini asam lambung ini nggak tahu lah, apapun banyak sudah yang nggak boleh kita makan, kalau makan semuanya sudah mual-mual. Jadi ini saya mau ke sana sekali semalam itu tadi pagi saat saya belanja, saya belikan ini buat kakak ipar timun karena dia itu tensi dia itu tinggi sahabat semua. Jadi kebetulan tadi saya nampak di kedai, jadi saya beli. Jadi dari semalam dia itu cari-cari nggak dapat sahabat semua, karena ya namanya belum musim dia panen timun ya kan, belum ada timun. Jadi saya belikan buat Kak Sri supaya tensi dia itu turun. Karena dia itu tinggi tensinya sahabat semua. Ini kalau timun ini penurun tensi. Jadi saya beli. Kalau saya itu rendah tensi sahabat semua. Mama. Makanya Mama. Malah saya mau makan daging. Mama. Dagingnya ini tadi masih banyak sahabat semua. Nanti orang pula saya tipu. Suami suka tapi saya kurang. Apa naku? Kenapa naku? Kalau si Eja di rumah sahabat semua, jangan tanya lagi, semua kotor dia buat. Tapi biarlah ya kan, namanya anak kecil memang seperti kata orang tua, kalau anak kecil ini rumah pun gak bakalan bersih sekali. Gak akan boleh bersih rumah ya sahabat semua. Daripada anak bermain di luar ya kan, panas-panas. Tengok harinya sahabat semua, sangat panas. Mana dia sahabat semua? Oh, mandi dia, mandi. Ini sayurnya. Nah, oke, sahabat semua. Jadi kita sudah sampai di kedai bibik keriting ya. Tengok ini, saya ditemani banyak kawan-kawan. Anak-anak main PS. Anak-anak main PS, main game lah. Tengok, ada dengan Gio pula. Tengok Gio sudah duduk. Kurusnya karena tumbuh gigi. Namanya anak-anak. Nah, jadi sebelum makan mari kita berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah cuci tangan. So, kita terus saja makan. Ini ditambah dengan Medan Jaya. Ini dia. Kita buka dulu ya. Cuaca sangat panas. Ini tadi sayurnya kita ambil di rumah Kak Sri. Sayur asam ikan emas ditambah dengan kacang dan terung. Pelengkapnya ada timun yang tadi saya bawa. Inilah dia. Jadi satunya itu buat saya, duanya itu buat Kak Sri. Mari kita makan.
Nah, ini ada kacang. Meluar aja, meluar. Mudah. Sudah. Dia panggil-panggil saya ya, saya bawa tripodnya sampai sini. Ah. Masih nyoting. Mau antar nasi? Tunggu ya. Ini kalau makan kita pakai labu kuning, pakai Medan Jaya, sangat sedap. Bibik keriting pun sayurnya ikan emas juga sahabat semua. Tengok cucu bibik keriting ini ambilnya semua. Penuh tangannya. Minta dia kasih uang. Buat lebaran ini. Siapa yang bagi? Ini. Sangat sedap ya, karena panas-panas seperti ini. Kalau makan kita pakai asam, sedap. Tapi kalau makan kita pakai santan, enak sekali. Sayurku sambal lembu, Bi. Udah muntah-muntah tadi aku makan. Dengar nama lembu aja pintu mual lah. Batasnya apa, kemarau? Air sumur pun sudah habis, jadi jangan tanya, saya ini belum mandi. Kecamatan Sungai Binge, mandi di Sungai Binge. Air Sungai Binge. Nah, jadi buat sahabat semua, sampai di sini dulu video kita hari ini, video makan. Sampai jumpa lagi video. Assalamualaikum. Bye. Itu adik kakak ipar minta tripod. Iya. Pada bagaimana saya amin gian. Berlit sen kuning kurusan. Kau cari.